Edisi Hidupan Liar kali ini kita kembali ke Zon F. Sebelum itu, mari kita kenali dulu sedikit apa itu Zon F. Mungkin ada yang belum tahu ataupun mungkin ada yang penonton yang baru dari channel ini. Wujudnya istilah Zon F ini kerana sudah tentunya ada zon-zon yang sebelumnya, iaitu Zon E, D, C, B dan A. Mari kita flashback sikit dulu daripada awal. Kalau anda masih ingat di video lama saya yang bertajuk Hutan Dulu dan Sekarang, Kolam Konservasi Hutan. Ini adalah video pertama saya bergabung dengan Bang Net. Sebelum itu, saya mohon kepada semua untuk subscribe ke channel Bang Net. Anda akan tahu selepas ini. Siapa itu Bang Net? Dia bukanlah YouTuber yang ternama. Dia hanyalah orang biasa, orang kampung, tetapi mempunyai impian yang luar biasa. Dalam video ini, menceritakan tentang sebuah kolam ikan di dalam hutan yang diusahakan oleh Bang Net. Bukan untuk tujuan komersial, tetapi untuk manfaat orang asli di sekitar situ. Dan juga limpahan air dari kolam itu pula, dia akan mengalir keluar ke sungai-sungai berdekatan. Jadi sedikit sebanyak, ikan-ikan tu juga di dalam kolam tersebut, dia akan terlepas ke sungai-sungai berdekatan. Dan secara tak langsung, ia dapat menambahkan populasi ikan-ikan di sungai yang semakin berkurangan. Selain daripada itu, kolam itu sendiri dapat memberi manfaat pada hidupan liar di kawasan tersebut. Dan video tersebut tu sebenarnya adalah pada hari perasmian kolam tersebut. Dan dia dirasmikan pada 5 Jun. Tarikh itu dipilih bersempena dengan Hari Alam Sekitar. Dan ini bukanlah projek-projek kerajaan maupun projek-projek NGO, tetapi ini adalah projek sendiri-sendiri Bang Net. Tenaga dia, modal dia, penatlah dia. Tiada sebarang liputan khas daripada media. Selepas selesai perasmian kolam tersebut, dia timbul pula satu persoalan, iaitu hidupan liar apa yang bermain di sekitar kolam tersebut. Jadi nak menjawab pada soalan tersebut, saya pun pasanglah kamera di kawasan kolam tersebut. Dan bermulalah edisi Hidupan Liar di kawasan jajahan Bang Net, iaitu pada video yang bertajuk Hidupan Liar Sekitar Kolam Konservasi Hutan Bang Net, iaitu untuk melihat aktiviti hidupan liar di sekitar kolam tersebut. Untuk rakaman kedua pula, masih di lokasi yang sama, cuma kamera saya alihkan ke arah kolam untuk nak melihat apa yang bermain di dalam kolam tersebut, iaitu dalam video yang bertajuk Mengintai Hidupan Liar Mandi di Hutan. Antara hasilnya, kita dapat saksikan bagaimana tapir mandi di dalam kolam tersebut. Jadi lokasi ini saya namakan sebagai Zon A, iaitu rakaman pertama dan rakaman kedua. Seterusnya, rakaman ketiga, iaitu di dalam video yang bertajuk Misi Menjejaki Tukang Sapu Lantai Hutan. Okey, yang ni di lokasi atau daerah yang lain. Dan target kami nak dapatkan rakaman burung kuang. Jadi dengan bantuan Om Bang dan juga Bang Net, kami bergerak ke suatu lokasi yang saya namakan sebagai Zon B. Tetapi malangnya, dua daripada tiga kamera saya tak dapat perform. Okey, dua kamera tu tak dapat perform disebabkan ada dahan-dahan tumbang depan kamera. Tentang burung kuang tu ada terakam tapi sangat sama-samalah. Jadi data tu tak dikira lah kerana ia sama-sama, tak jelas. Seterusnya, rakaman keempat, kami repeat di lokasi yang sama, cuma kamera saya alihkan ke spot yang lain, tapi masih di kawasan situ juga, iaitu di dalam video yang bertajuk Misi Menjejaki Burung Kuang 2.0. Tetapi waktu ini laman burung kuang tersebut sepertinya dah ditinggalkan. Walau bagaimanapun, di akhir-akhir rakaman dapatlah juga terakam kelibat burung kuang raya, iaitu satu ekor jantan dan seekor lagi betina. Dengan ini, selesai mengenal pasti hidupan liar di Zon A dan juga Zon B. Seterusnya, kami beralih ke daerah yang lain pula, dan ini terpisah daripada zon-zon yang sebelumnya, dan saya namakan ia sebagai Zon C. Target kami nak lihat burung kuang raya juga, tapi di kawasan Zon C ni pula. Dan sekali lagi dengan bantuan Om Bang dan Manet, kami pergi ke lokasi tersebut, iaitu dalam video yang bertajuk Menjejaki Laman Burung Kuang Raya Yang Kini Diancam Kepupusan. Okey, hasilnya
memang tak disangka-sangka masih banyak burung kuang yang terakam di situ. Burung kuang yang berbeza individu ya. Okey. Dan di hari kami nak pergi ambil kamera, masa ni negara kita dilanda hujan lebat hinggakan banjir. Dan pada hari tersebut juga kami ke hutan. Masa ni saya berdua dengan Bang Net. Sebab Om Bang tak berapa sihat. Dalam berhari-hari hujan, dengan keadaan hutan yang licinnya, memang banyak kali tergolek. Dengan keadaan hutan yang gelap lagi, basah kuyup, memang agak mencabarlah. Dan kami pun terpusing-pusing juga dalam hutan nak mencari laluan. Kerana betul-betul hampir dah nak sampai ke kamera tu, ada tanah runtuh. Jadi dia membuatkan landscape tempat tu berubah. Jadi memang kami tak perasan, memang terpusing-pusing mencari jalan lah. Dan perjalanan tersebut saya tak rakamkan kerana phone saya rosak. Tetapi di hujung-hujung perjalanan tu baru saya terfikir. Saya rakamkan sedikit perjalanan menggunakan kamera trap saya sebagai kenang-kenangan, sebagai rujukan di masa akan datang. Okey, selesai mengenal pasti hidupan liar di Zon C, seterusnya kami meneruskan langkah ke daerah yang lain pula dan saya namakan sebagai Zon D. Okey, kali ini kita bersama Gideon pula. Gideon ni siapa? Okey, Gideon ni adalah anak kepada Om Bang. Mereka adalah masyarakat orang asli di kawasan sini. Perjalanan ke Zon D ni memang agak mencabar, iaitu dalam video yang bertajuk Ekspedisi ke Hutan Zon D. Hasil rakaman di Zon D ni saya ada kongsikan di dalam video yang bertajuk Saki-baki Hidupan Liar yang masih tinggal di hutan Zon D. Okey, selesai sudah di Zon D. Okey, masa di Zon D ni, Gedeng ada bagi tahu masa dia pergi menyumpit, dia beberapa kali ditegur oleh sesuatu. Okey, ada sesuatu menegur dia. Jadi benda menegur Gedeng tersebut ni, dia menimbulkan tanda tanya bagi kami. Jadi kemudiannya kami meneruskan langkah ke satu lagi lokasi yang saya namakan sebagai Zon E. Perjalanan ke Zon E ni sama seperti laluan ke Zon D, melalui cabaran yang sama. Cuma Zon E ni dia kena masuk ke dalam lagi. Kami nak pergi mencari jawapan tentang apa benda yang menegur Gedeng tu. Walaupun sebenarnya Gedeng dah tahu dah apa benda yang menegurnya. Kesan tapak kaki pun kami dah jumpa. Cuma kami nak dapatkan jawapan yang lebih solid, iaitu dalam bentuk rakaman video. Semua ini saya ada kongsikan dalam video yang bertajuk Merungkai Misteri Hutan Zon E. Dan keputusan hasil kamera di Zon E ini saya ada kongsikan dalam video yang bertajuk Harimau Kumbang di Zon E. Seperti mana nama tajuknya, di Zon E ini kami mencatatkan sekurang-kurangnya ada 3 ekor harimau kumbang, iaitu 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Dan kawasan situ sangat aktif ya, dengan pergerakan harimau kumbang yang mana kekerapan terakamnya adalah paling tinggi. Hinggakan nak jumpa haiwan-haiwan lain pun memang payah. Babi hutan pun hanya beberapa kali saja terakam kerana kawasan ini dipegang oleh sang raja rimba, iaitu harimau kumbang. Dengan ini selesai mengenal pasti penghuni hutan yang masih survive di Zon A, Zon B, Zon C, Zon D dan juga Zon E. Seterusnya lagi kami ke daerah hutan yang lain pula. Yang ini lokasinya jauh terpisah daripada zon-zon yang sebelumnya dan saya namakan sebagai Zon F. Kenapa kami ke Zon F? Ceritanya secara ringkasnya begini. Masa kita sembang-sembang dengan Gedeng dulu, katanya dekat ada satu kawasan hutan ni, dia ada kawasan berbatu-batu besar. Dan kat kawasan-kawasan batu tu ada satu lubang. Lubang tu tak adalah besar mana pun. Dan lubang tu dia agak tinggi lah, maknanya kena panjat lah kalau nak pergi ke lubang tu. Dan lubang tu kelihatannya seperti berpenghuni. Jadi dia tertanya-tanya apa yang bermain di lubang tersebut. Dan saya pun of course lah tertanya-tanya juga. Dan macam biasa lah, bila dah tertanya-tanya, selagi tak dapat jawapan, selagi tu memang akan rasa tak tenteram lah. Jadi kami pergi menjejaki ke tempat tersebut, seperti yang saya kongsikan dalam video yang bertajuk Ekspedisi ke Hutan Zon F. Kali ini perjalanan diguide oleh Uli. Uli ni dia adalah orang asli di kawasan sini. Zon F ni kira kawasan jajahan Uli. Dia bukan kawasan jajahan Ombang ataupun Gedeng. Namun
Tempat yang kami cari iaitu batin berlubang tersebut tak jumpa. Mungkin telah berlaku tanah runtuh hingga mengubah landscape keadaan tempat berkenaan dan membuatkan tempat itu telah lenyap sama sekali. Dan dalam sedar tak sedar, masa tu kami dah hampir sampai ke jalan keluar. Jadi dah alang-alang masuk, saya tinggalkanlah satu biji kamera saya kat situ. Namun lokasi tersebut bukan lokasi pilihan kami. Dan misi kali ini pada kami gagal. Dan keputusan kamera di lokasi tersebut saya ada kongsikan dalam video yang bertajuk Menjejaki Penghuni Hutan Zon F. Dan yang terbaru, kami meneruskan misi Zon F. Dan misi Zon F yang sebenar baru sahaja hendak bermula. Bukan untuk mencari batu berlubang tersebut, tetapi kami nak pastikan tentang satu perkara. Apakah ia? Okey, di Zon F ni dahulunya pernah dihuni oleh Sang Raja Rimba. Okey, Raja Rimba yang mana? Iaitu Pak Belang ataupun Harimau Malaya. Tapi itu dahulu. Sekarang ni kami pun tak pastilah. Jadi misi Zon F yang paling utama adalah nak pastikan apakah Pak Belang masih wujud di situ. Apakah Harimau Malaya masih wujud di situ. Kemudian, nombor dua, sambil-sambil itu barulah kami nak kenal pasti juga hidupan liar apa yang masih survive di Zon F ni. Tapi tempat yang kami pergi Zon F ni, yang terbaru ni, dia jauh daripada kawasan berbatu tu. Tapi masih di kawasan Zon F. Dan Zon F ni kawasannya besar . Memang besar. Kawasannya luas. Dan permulaan yang sebenar bagi misi Zon F ini ada di penghujung video yang bertajuk Menjejaki Penghuni Hutan Zon F. Jadi jom kita layan sedikit video pendeknya. Bye-bye.